perbicaraan percobaan serta barang bawaan. Namaku Rizka. Aku seorang peneliti. Pekerjaan yang awalnya sulit aku pahami. Kadang aku terlalu asik dengan duniaku sendiri. Random sih, bukan termasuk orang yang suka berinteraksi. Tapi kemudian pekerjaan ini mengajari aku untuk lebih banyak berinteraksi dengan orang lain. Yayasan Prasasti Perdamaian adalah tempat aku bekerja. Ide itu justru dari bawah. Sebuah yayasan yang menangani isu-isu kemanusiaan dan pendampingan kepada mantan pelaku yang terlibat jaringan radikalisme atau yang biasa dikenal sebagai teroris. Saya tertarik tentang kemanusiaan ini. Ada yang mengusik perasaanku. Di mana sekarang aku melihat perempuan terlibat aktif dalam aksi terorisme. Di dunia yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Apa ya alasan yang menguatkan mereka? Adalah Ika Puspitasari, sosok wanita pekerja migran Indonesia yang memilih jalan hidupnya sebagai pengantin, yaitu calon pelaku bom bunuh diri. Untuk memperkuat penelitianku, aku harus bertemu dengan sosok Ika di tempat ia ditahan. Tapi, bagaimana ya aku harus memulainya? Baru beberapa hari beli, udah gitu, udah banyak orang yang pakai gitu ya. Ini terlalu gelap kan? Ternyata, sosok Ika sama seperti wanita pada umumnya. Aku pun mulai nyaman menggali cerita. Ika meminta padaku untuk bisa menghubungi keluarganya. Bude adalah orang terdekat tempat ia sering berbagi cerita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bude, Ika. Ya, Ika. Iya. Kabare ngomah piye kabare? Apik, alhamdulillah. 3 tahun nih aku mulai. Mbak. Yo sing sabar wae, Kak. Iya, Kak. Aku kan ada 2 kasus, yang satu pendanaan, yang satu aku mau amalia gitu. Ya namanya dulu juga pernah mengalami kehidupan jahiliyah juga ya gitu loh. Alhamdulillah lah gitu dapat hidayah akhirnya mengenal Islam. Iya memang di Hong Kong banyak pengajian, banyak mau holakoh macam apa aja ada. Organisasi dari segala jenis apa aja ada gitu loh. Terserah kita mau ikut yang mana gitu. Tapi kalau masalah ikut yang kayak pengajian gimana, aku lebih suka lewat medsos aja gitu loh. Melalui perantara media sosial, Ika kenal dan menikah dengan laki-laki yang kini jadi suaminya. Jadi temanku dia kenal sama yang sekarang jadi suamiku ini. Nah terus temanku bilang katanya kan ada temennya yang mau itu lagi nyari apa namanya calon istri begitu. Tapi kan waktu itu juga aku juga waktu baru kenal itu kan juga nggak langsung ada kita mau apa nikah gitu enggak, mungkin sekitar jarak 2 bulanan lah begitu. Baru setelah itu kan dia merasa cocok, ya mengajukan. Nah terus saya pikir juga oh ya boleh lah Mungkin memang sudah jodoh. Waktu itu kan aku ada di Hong Kong. Suamiku kebetulan waktu itu kan ada di pesantren. Nah, jadinya wali hakimnya itu ustadznya suamiku di pesantrennya dia. Jadi nanti misalnya kan akadnya nanti malam gitu. Nah, sudah jam berapa gitu. Setelah selesai akad kan dikabarin lagi. Menjadi pekerja migran adalah salah satu jalan untuk merubah nasib. Tapi jalan itu tak selalu mulus. Banyak sekali gelombang, bahkan banyak juga yang terperosok dalam lubang. Begitu banyak permasalahan para pekerja migran di negeri orang. Media sosial seakan menjadi ruang yang efektif untuk sekedar lepas dari lelahnya bekerja. Rasa kesepian karena jauh dari keluarga dan keresahan diri memudahkan paham radikalisme masuk di benak mereka. Pada kasus Ika, apakah harapan membangun hidup baru itu berhenti pada keabsahan sebuah pernikahan saja? Bukankah pernikahan adalah proses merawat harapan itu sendiri? Aku pun mencari tahu kisah Ika dari kota asalnya, Purworejo. Jadi kan ditanya masa kebaikan, ditanya kok sampai terjun pada teroris, ya, itu tidak datang. Nah, dilihat dari secara lahiriah kita ya biasa aja, tidak ada masalah di dalam dunia. Jadi tahun-tahunnya juga pas kejadian itu, tahunnya seperti itu. Ya dari desa itu sudah berupaya maksimal untuk menetralisir masalah ini, biarlah yang urusan hukum Mbak Ika, tapi untuk keluarganya tolong pada masyarakat jangan dibudelkan, jangan di kalau bahasa Jawa jadi beda-beda lah, semua itu hanya sama juga saudara masyarakat. Udah apa ya? Langgulan. Terima kasih Mbak Rizka. Nanti selanjutnya biar ditemani oleh Pak Kadus. Dengan ditemani Pak Kadus, aku kembali menyusuri desa tempat Ika menghabiskan masa kecilnya. Ya kalau saya sebatas tetangga, ya kadang kan nggak mesti ketemu setiap hari. Karena rumah saya dengan rumahnya ortu Mbak Ika kan agak jauh, Mbak. Waktu penangkapan memang posisi Mbak Ika ada di lokasi musola ini, kan Mbak Ika waktu itu masih sinoman lah kalau orang Jawa bilang itu, karena waktu itu ada acara mau muludan nih. Masyarakat Renggong khususnya kan semua pada terkejut sebenarnya ada apa. Setelah mendengar cerita Pak Kadus, aku pun menemui Bude dari Ika. Dari kecil Ika ikut mbahnya, tinggal sama mbahnya. Oh, yang ngurusin juga dari kecil mbahnya. Ya orangnya baik, dia banyak ngomong, pria, pintar juga di sekolah. Pulang sekolah paling main ke sini, ke rumah saya gitu. Terus terakhir dia berangkat ke Hong Kong. Berangkat ke Hong Kong pun yang ngantar juga saya. Dari Hong Kong selama pergi itu nggak pernah pulang. Ya paling dia nanya keadaan di rumah, mama gimana, bapak, adik-adik. Ika itu soalnya kan dia tulang punggung keluarga. Yang nyekolahin adik-adiknya semua kan Ika. Nah, keluarga kan dari dulu udah tergantung sama dia kan, Mbak. Oh. Tiba-tiba tiba-tiba kayak gitu kan. Kasihan. Ya udah gitu aja, sabar aja. Hari demi hari telah Ika lalui untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun begitu besar kerinduan yang menantinya untuk pulang, terutama adik-adiknya. Karena masih ada harapan-harapan untuk melanjutkan masa depan. Pertemuanku dengan Ika Puspitasari mengganggu perasaanku. Bagaimana bisa memilih pasangan hidup hanya lewat media sosial? Bagaimana nanti dampaknya pada keluarga? Sebagai wanita yang nantinya juga akan menikah, banyak pertanyaan di benakku. Bukankah menikah itu menyatukan harapan demi masa depan? Kasus ini bukan terjadi pada Ika saja. Adalah Dian Yulianovi, mantan pekerja migran Indonesia di Oman, Singapura, dan Taiwan, yang juga terjebak lewat media sosial dan rela menjadi pengantin. Dian Yulianovi, seorang tersangka teroris yang ditangkap di Jalan Mitra Jaya 8, Bekasi, Jawa Barat, telah dipersiapkan sebagai calon pengantin umum diri. Di Facebook itu saya buka-buka status-status jihadis yang menginspirasi saya. Dian menikah secara online tanpa diketahui keluarganya. Memutuskan untuk menikah karena saya diwakilkan dan AA semua yang ngurus pernikahannya. Sebelum pernikahan cuman bilang, Neng katanya sebentar lagi pernikahan akan dilaksanakan. Katanya ya sudah, alhamdulillah. Aku mencoba menggali, mengenal lebih dalam Dian dari keluarganya. Di kota Cirebon, aku mengunjungi Ibu Yati, seorang perempuan tegar, ibunda Dian Yulianovi. Dian adalah tulang punggung keluarga. Kini Ibu Yati harus berjuang menghidupi keluarganya setelah Dian tertangkap. Dian dari kecil nggak pernah ngerepoti orang tua. Ngirim ngasih modal, bayar rumah ini. Sama bapaknya yang paling dekat. Kalau ada apa-apa tuh, bapaknya kan ngomong, Pak, saya mau bekerja lagi. Sudah Yan, jangan berangkat, sini aja. Kalau ada makan, nggak apa-apa, sepenting kumpul. Kata bapaknya, nggak Pak, saya berangkat. Nggak nyangka bakal kejadian itu. Ya kalau di rumah tuh kumpul-kumpul bareng sama adik-adiknya. Orangnya tuh apa ya, berbakti sama orang tua. Ya anak yang soleh lah, nggak pernah nyakitin orang tua, benar ya. Dari kecil nggak pernah minta apapun. Dari kecil nggak pernah mama minta jajan, papa nggak pernah, anak. Ini bukan sekedar penelitianku, tapi ada rasa lain yang menggerakkan hatiku. Aku membantu mempertemukan pertama kali antara seorang ibu dan anak perempuannya, antara nenek dan cucu pertamanya. Baru kali ini kurasakan getaran cinta yang sesungguhnya. Cinta ibu melampaui kesalahan anaknya, hingga tumbuh harapan merajut hidup baru. Saya mau merawat anakku. Lagi di kantor. Pulang jam berapa? Nantilah habis maghrib pulang. Oh ya 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 ya. Ya. Udah. Ya udah. Ya ya. Mas Eka, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah. Foto-foto di atas. Udah. Oh. Aku Eka Siawan. Aku teman kerja Rizka di Yayasan Prasasti Perdamaian. Dulunya aku jurnalis, biasa turun lapangan untuk meliput berbagai peristiwa. Ya nggak jauh beda dari aktivitasku sekarang di YPP, bekerja untuk kemanusiaan. Gimana riset PMI-mu? Ya gitu loh mas, ternyata ini ya PMI banyak yang terjerat terorisme tuh gampang banget gitu. Ya termasuk rentan lah sama terorisme. Tapi nggak semuanya kan? Ya ada sih, cuma ya belum nemu yang gak rentan ya. Emang ada ya PMI yang sukses? Ada juga ini, temanku di Kendal, aku kenal. Aku punya teman, seorang pekerja migran Indonesia. Namanya Fatma, lengkapnya itu Fatmawati Mizani. Dia orang asli Kendal, sekarang kerjanya di Hong Kong. Assalamualaikum. Halo, nama saya Fatmawati Mizani dari Kendal, Jawa Tengah. Keseharian saya sebagai asisten rumah tangga. Di Hong Kong saya sudah 8 tahun. Sekarang saya mau pergi belanja sama teman saya. Dandanan sehari-hari saya ya kayak gini. Baru kalau libur saya pakai kerudung. Ngerti BRI ra? Aku tak marani pagi dhisik wis nganu BRI kuwi. Saya sudah dapatkan kok. Langsungnya Mbak ya? Iya. Langsungnya? Iya. Ini uangnya langsung sampai ya Mbak? Sampai hari ini. Oh iya, makasih. Mbak mau beli pulsa kartu as yang $50. Ini pulsanya yang 50. Ini uangnya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Piye kabare, No? Alhamdulillah sae, pripun kabare? Sae mawon. Iki aku nganu mau tes kirim duit. Pinten? Iya. Sedina iki langsung tekan. Cukup duite. Lah diambil sok ben wae po. Halo? Halo. Iya, terserah ibu. Ngenteni aku mulai ya kena. Utawa aku kan sok seloso kan mulai. Jam bolunan bengi lah. Seloso bengi. Saka Hong Kong transit Singapura. Terbangnya saka Singapura ning Semarang jam 2 awan bar beduk. Tekane Semarang jam 3. Insyaallah kumpulkan ini sama terang-terangan. Kok dia sukses gitu ya? Ya dia ini mau ngembangin inilah usaha segala macam. Jadi nggak cuma ngandelin gaji dari sana kan, dari majikan kan. Fatma ini mau nikah 5 April. Nah, calon suaminya ini yang dipercaya untuk menjalankan usahanya Fatma di kampung. Mbak Rizka nanti saya kenalin sama si Fatma. Oh iya, boleh. Rasa penasaranku semakin bertambah. Semenjak Mas Eka berdiskusi banyak denganku tentang pekerja migran Indonesia dan problematikanya. Dari 2 penelitianku yang lalu mengenai 2 PMI yang terpengaruh doktrin radikal dari media sosial, aku menemukan fakta bahwa pernikahan menjadi perantara jihad bagi mereka. Apakah semudah itu memutuskan lembaran baru dalam tahapan kehidupan? Apalagi Fatma juga akan menikah dan ia mengenal calon suaminya juga lewat media sosial. Dari Mas Eka, aku jadi tahu banyak cerita tentang Fatma. Fatma memulai bekerja sebagai PMI di Kuwait, Singapura, dan terakhir di Hong Kong. Ini adalah kepulangan Fatma selama 4 tahun terakhir untuk menikah. Aku memutuskan untuk pergi ke Kendal, menemui Fatma. Ya, sampai besok ketemu Mbak di tempat Fatma. Oh iya, makasih ya. Ya. Pagi-pagi kita mau ke rumahnya Fatma untuk kawinan. Kenapa coba? Akadnya jam 6 pagi. Gue mah baru bangun jam segitu. Kalau dari sini, lokasi rumah Fatma seberapa jauh? Kalau dari sini paling 5-10 menit lagi. Nih, nyampe nih rumahnya nih. Bahagialah ini jelas lah, bahagia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata mungkin lah untuk saat ini lah, untuk hari ini. Muslihat badhe netepi darmanipun tiyang sepah nuwun inggih badhe angemah-ngemahaken putrinipun ingkang asesilih Sinno Fatmawati Mizani putri saking Bapak Haji Puati almarhum dalah Ibu Muslihat yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Wahai Kurdiawan bin Wakinyos, saya nikahkan dan saya jodohkan denganmu Fatmawati Mizani binti Haji Muhammad Fuati dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 10 gram kontan. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fatmawati Mizani binti Bapak Muhammad Haji Fuati untuk diri saya dengan mas kawin tersebut tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Al-Fatihah. Sekarang aku baru mengerti setelah menelusuri perjalananku bertemu Ika, Dian, dan Fatma. Mereka menjalin hubungan pernikahan lewat media sosial. Namun, dari ketiganya menghasilkan dampak yang berbeda. Disitulah aku jadi lebih memahami. Pentingnya kita harus senantiasa bijak dalam mencari tahu tentang keabsahan segala informasi. Karena media sosial itu seperti pisau bermata dua. Apa yang kita harapkan baik, belum tentu hasilnya baik. Apa yang menurut kita buruk, belum tentu hasilnya buruk. Kita tak akan pernah bisa luput dari kesalahan. Hanya cinta dan keluarga yang bisa menyelamatkan. Menumbuhkan harapan baru, mengubah gelap menjadi indah. Mbak Dia. Cepet pulang ya Neng. Mama menerima Dian bukti dia bersalah. Mama terima cucu Mama. Menyerang kau masih berbuat baik supaya cepat balik.